Okey, dulu bisnes Dok Nan dengan sekarang ni memang berbeza lah. Boleh saya katakan ada berlaku sedikit perubahan dalam bisnes dan juga berlaku penurunan sikit kan. Pada dulu kita tengok Dok Nan ni di dalam Kuala Lumpur tu ada ada few places lah ada Dok Nan. Sekarang ni apa ni rasa dah berkurangan sikit dah. Jadi apa komen Dok? Adakah berlaku perubahan perniagaan ni itu satu strategi perniagaan ataupun sebab masalah pasaran ataupun macam mana? Okey, sebenarnya dalam bisnes kita ni, kita yang tahu, kita yang pegang kemudi tu. Okey. Okey. Jadi sebenarnya itu adalah salah satu strategi saya jugalah. Dan kita nak betulkan benda yang dah apa ni? Bukan rosak. Tapi dalam keadaan kelang kabut ni, susah kita nak betulkan semua sekali. Okay. Jadi kita kena pilih strategi dan salah satunya macam kita tukar model bisnes. Dan kalau dulu saya banyak kepada own manufacturer, kita buat sendiri banyak. Okay. Macam sekarang kita lebih banyak outsourcing dan kita collaborate. Even dulu kita ada stok sendiri, berjuta kita stok sendiri. Okay. Gift item kita ada. Gift item ni kita tak larat kalau kita nak stok sendiri sebab kita ada lebih daripada 2,700 item. Items. Sebenarnya. Oh, banyak. Banyak. Dan salah satu punca masa 2011 tu pun saya jatuhnya adalah stok di stok. Stok banyak. Stok banyak, stok tak keluar. Dan setiap game bisnes tu dia ada dia punya sifir dia sendiri. Okey. Kalau contohnya secara ringkasnya, kalau game untuk 50,000, kita berada dalam game 50,000 lah. Jangan orang kata, orang Kelantan kata jangan gelenyak nak ambil game hot 200,000 ni. Kalau kena kena habis terus. Ya, jangan gelenyak lah. Jangan gelenyak. jadi kita kena tahu macam saya dulu pun kita ada game kita 2 million, kita nak pergi kepada game yang 6 million. Kita try. Itu kita start sebenarnya. Maknanya usahawan ni dia kena kalkulatif, yes. Kena fleksibel. Dan strategi kena betul lah. Strategi kena betul. Mana kena kita tengok kepada keadaan semasa. Keadaan semasa. Kalau dulu kan ni bisnes banyakkan tak simpan stok lah. Tak simpan stok. Simpan stok sebab stok holding ni cost sebenarnya. Yes, cost. Dan dia berisiko. Rosak, out of date, hilang. Hilang. Jadi kan ni banyakkan bisnes dah tak maintain stock lah. Sekarang ni saya just banyak. Just in time. Kita cuba practice JIT and then kita collaborate dengan beberapa supplier besar. Dan macam mana kita boleh, kalau saya panggil capaian stock. Bermakna kalau dulu mungkin saya simpan stock dalam 3 juta. Stock saya dengan duit saya sendiri. Tapi sekarang saya boleh mengaku, saya boleh bagi tahu kat sini saya ada stock 50 juta. Yes, ada stok 50 juta tapi bukan tempat saya pun. Saya pun. Kalau customer nak, okey, nak satu barang ni nak dalam kuantiti yang banyak. Yes, kita ada. Sebab kita boleh access. Mana cara buat bisnes ni sentiasa berubah lah. Jangan sentiasa berubah. Dynamic lah, tak boleh secara lama. Tak boleh. Dan zaman sekarang ni zaman collaboration. Kita kena collaborate. Instead of compete. Yes, instead of compete. Kena collaborate. Collaborate maknanya kena kerjasama, kena tengok peluang, win-win situation. Win-win situation. Kena tengok apa yang kekurangan kita boleh tampung, ditampung oleh rakan. Kelebihan kita boleh tampung kelemahan dia. So instead of kita compete, kita collaborate. Dan ilmu collaboration ni bukannya senang. Itu sebab sebenarnya kita kena ada satu circle yang betul. Yang mana nak cari kawan-kawan yang betul-betul networking lah. Nah, networking tu yang betul-betul orang kata semakir. Yang boleh satu yang kepala, yang ngam. Yang tak ada nak tikam belakang. Itu yang penting. Nanti saya nak tanya juga tu. Apa sepak terajang dalam bisnes lah. Sebab 24 tahun ni bukan sekejap lah. Bukan sekejap. Kalau umur manusia ni dah dewasa lah, dah matang. Kalau kita tengok, kalau dalam business cycle pun, saya ingat 20 tahun ni, kalau depend pada industri lah ya, dah sampai, kalau saya tengok, kalau yang Dok Nan ni dah sampai maturity lah. Maturity means that kena ada recycle lah.
kena buat innovation atau kena tukar produk. Eh? Jadi apa yang Dok Nan lakukan untuk terus kekal dalam pasaran ini? Okay, macam sekarang ni, memang saya sedang kecilkan operation. Okay. Tapi kita tambah, kita aim untuk sales lebih tinggi daripada masa kita ada 102 orang. Macam mana kecilkan operasi, yes, tapi sales makin tinggi? Yes. Itu macam mana tu? Kalau biasa kita dengar kalau kecilkan operasi, sales makin kecil. Operasi-operasi ni banyakkan kepada manufacturing tadi tu. Okay. Benda-benda tu kita tak buat lah. Kita collaborate. Maknanya kalau dulu ada 3-4 tempat, yes, ya, kita kurangkan. Kita kurangkan. Kita fokus kepada sales dengan marketing sekarang. Produk masih sama? Produk masih sama. Produk masih sama. Saya ada tengok Dok Nan dalam TikTok lah. Dok Nan ada promo air. Mineral ke air apa? Air mineral. Air mineral. Itu produk baru tu apa? Itu sebenarnya produk daripada kilang. Saya dah bawa sini ni. Okay. Oh, produce ni? Kilangnya di Jeli. Kilang, salah satu kilang Bumi Putera di Jeli. Okay. Dan saya buat pasaran lah untuk Kelantan. Dok Nan... apa ni, sebagai distributor? Yes, sebagai distributor. Distributor lah. Dan event yang ni pun bukan yang kita just saja-saja buat. Kita study juga, tengok apa semua. Dan pasaran untuk air mineral di Kelantan ni cukup-cukup besar sebenarnya. Berapa lama dah start tu? Ini kita start bulan 9 tahun lepas. Bulan 9 tahun lepas. Itu hampir setahun lah. So market dia macam mana? Market alhamdulillah makin meningkat. Dan permintaan pun makin meningkat lah. Okey, sekarang ni bermula dengan textile, baju dia. Yes. So sekarang ni dah ada produk baru. Produk textile ni dah merupakan produk utama selama 20 tahun lah. Eh? So sekarang ni dah apa ni, explore new market, new product. Apa yang, adakah ini satu orang kata growth dalam bisnes ataupun apa dia? Dok Nan cuba mencari kelainan atau ini merupakan satu produk tambahan? Lagi jauh ni daripada baju lah, kepada air. Masih dalam company yang sama ke Dok Nan juga? Daripada company Dok Nan juga, cuma company satu lagi, Dok Nan Sihat. Ada syarikat lain lah. Syarikat lain. Dan kita betul-betul fokus untuk air mineral. Sekarang ni kita buat pasaran untuk brand kilang lah. Dan insyaAllah planning sayanya, once kita hit target, kita boleh supply berapa-berapa untuk sebulan, kita akan buat brand kita sendirilah. Okay. Pasaran di Kelantan saja ke? Buat masa ni Kelantan ada, dan ke Terengganu pun kita ada supply ke. So, apa ni, dekat mana kalau kita nak beli? Kalau yang ni boleh tengok TikTok Dok Nan boleh. Yang ni TikTok Kilang Air Mineral Kelantan. Ini beli apa ni, bukan runcit kedai-kedai, lah. Kedai-kedai runcit pun ada. Okay. Kita ada supply juga. Dan kalau untuk, kita pun ada buat home delivery ataupun ke office. Di sekitar Kota Baru, Tumpat dengan Pasir Mas sekarang. Okay, berbalik kepada kisah Dok Nan tadilah dia. 20 tahun berada dalam pasaran, persaingan baju ni sangat besar kan. Saya tengok baju sekarang ni Dok Nan dah kurang sikit ya. Dulu Dok Nan saya rasa yang mendominasi lah pasaran mereka ya. Tapi sekarang ni ada player-player baru di Kelantan lah especially ya. Bagaimana Dok Nan lihat ini orang kata nak menghadapi pesaing ni? Okey, kalau kita tengok sekarang ni memang banyak sangat company-company, terutama sekali anak-anak muda lah. Dia orang lagi agresif cara pasaran dia, cara marketing dia. Buat online dia. Ada buat. Yes, kita ada buat online. Dua-dua lah ada lah. Kita ada TikTok pun ada. Ada yang online. Dan kita kena ikut lah. Kena ikut, kena buat juga. Dan macam saya cerita tadi, insyaAllah saya dalam perancangan, even sekarang pun kita dah pindah tempat baru kita ni, walaupun dengan dah tak ramai tenaga kerja pun. Dan aim saya insyaAllah untuk tahun depan, kita back to masa zaman kegemilangan dulu.
Mana tu? Back kepada Back to the Future. Balik kepada zaman kegemilangan dulu, tahun 2010 2008. So apa maksud tu? Ada dok nak memperkenalkan balik produk lama ataupun entah, kita akan gunakan teknologi lah banyak teknologi, tapi produk lama. Produk sama je. Produk sama je. Cuma beberapa produk baru lah macam saya pakai ni. Macam batik sublimation ni. Dan macam saya cerita tadi, kita tengah apa ni, aturkan yang terbaik untuk rakan-rakan kolaborasi kita tu. Masih lagi dengan kolaborasi lah. Yes. Jadi kolaborasi kita, maknanya mudah-mudahan ada, kita fokus kepada buat sales saja. Marketing sales. Buat sales. Yang untuk production semua terpas kepada rakan kolaborasi. Dan dari sebab situlah saya yakin saya boleh berkembang lebih besar daripada mana sebahagian pada kos tu dikeluarkan lah. Dan kos dah. Kalau dulu dalam mindset kita orang bisnes ni, oh kalau aku boleh buat sendiri aku boleh jimat. Ya. Yeah. Tapi tapi kita lupa sesuatu sebenarnya. Ya. Yeah. Dalam rezeki kita ada rezeki orang lain yang lain. Kita untuk kongsi bersama. Tak boleh nak buat semua. Tak boleh nak buat semua. Sebab kita ni ada limitation. Ada limitation kita. Jadi daripada situ, daripada start saya pada praktis benda tu, saya ada lebih banyak masa. Tapi orang kata kita perlu menguasai supply chain. Yes, supply chain. Sama je supply chain. Ha. Tapi supply chain tu, kita collaborate dengan orang lain. Collaboration lah. Collaboration. Instead of kita, dia ada bahagian dia, kita ada bahagian kita. Setiap kita beli ataupun kita menguasai majoriti saham atau kita invest dapat tu, kita collaborate. Collaborate means that kita ada understanding dengan supply chain kita lah. Yes. So, satu ilmu yang baik hari ni, kita perlu ada business model sekarang ni, perlu mengikut peredaran zaman, perlu perubahan. Dan juga kolaborasi. Network penting. Kolaborasi penting. Dan juga adaptation. Kepada business environment. Dan juga ability untuk tukar business model. Dan semua tu sebenarnya tak akan terjadi tanpa ilmu dan pengalaman. Tanpa ilmu dan pengalaman. Balik-balik kita perlu ada ilmu dan pengalaman. Sama ilmu formal ataupun ilmu yang kita dapat melalui pengalaman kita. Betul. Melalui perjalanan menguruskan perniagaan kita. Ya. Jadi, apa ni, usahawan, dia usahawan ni, dia unik sebenarnya. Unik. Ya. Sebab dia lah pengurus, dia lah manager. Ya. Dia adalah pengurus, dia lah pemilik. Ya. So, pakar, perancang mereka juga. Ya. Dan apa ni, kemahiran ni perlu ada lah pada semua usahawan yang baru nak bermula. Ataupun yang dah bermula lah. Itu sebabnya saya boleh kongsikan juga kat sini. Kalau view saya tengok usahawan ni, satu boleh kata magic, satu boleh kata gila juga. Gila lah. Ya? Betul lah. Ada semua kata gila lah. Sebabnya orang kata kita tak nampak apa yang usahawan tu nampak lah. Betul. Orang kata peluang tu boleh dibaca oleh usahawan tapi bukan oleh orang ramai. Itu orang kita tak boleh lah. tak boleh nilai. Even saya sendiri pun kalau saya tengok orang niaga tepi jalan pun, saya betul-betul appreciate. Tapi nak jadi usahawan boleh belajar lah. Yes, boleh belajar. Boleh belajar. Usahawan bukan dilahirkan sebagai usahawan lah. Bukan. Individu tu bukan dilahirkan sebagai usahawan tapi dia boleh belajar. You are not born. Yes. Usahawan ni bukan dilahirkan. Dia boleh dipelajari. Boleh dipelajari. Okay. Jadi tidak ada satu mitos lah kalau kita kata usahawan ni sebab dia keturunan dia usahawan. Tak betul lah sebab Donan bukan daripada keluarga yang berniaga lah. Okay. Terima kasih Donan untuk episod kali ini. Kita jumpa lagi pada siri akan datang.